when that body go messy, keep dropping and landing on work. She know what she doing, when that booty influence my dollars, and that's why she twerk. Go he go eat with my. Eh, dah habis dah? Alah, baru nak panaskan badan. Okey, itu dia Salt Session Malaysia. Eh? Yes. Saya rasa kalau pagi-pagi ni, dengan senaman begitu, sangat bersemangat ya rasanya. Cuma saya kalau lihat tu memang kena ada asasnya. Jadi kita bersama dengan Eka Yahya, merupakan tenaga pengajar untuk Salt Session Malaysia ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan menyegarkan suasana studio kami di pagi hujung minggu ini. Cuma biasanya Salt Session Malaysia ini aktivitinya diadakan di mana? Kebanyakannya di central area, di Damansara, okay. Di Putrajaya, kita ada di Putrajaya juga, and Kuala Lumpur, okay. Dan sekitar Petaling Jaya. Ada berapa ramai ahli ataupun terbuka kepada sesiapa sahaja? Terbuka kepada semua orang, tak kira usia. Kita ada 10 tahun here. 10? Kita ada student saya yang 74, okay. 74 tahun dan also... Kita ada di belakang tahan. Tu sebenarnya. Yeah. Patut ikut tadi Rania tu. Okey, biasa untuk tarian ni, adakah perlu ada asas tertentu untuk tarian ataupun kita buat je? Macam mana? Untuk session ni, kita buat je. Buat je? Kita akan ikut tenaga pengajar tu lah. Dalam masa satu jam, kita akan menari beberapa lagu. Tujuan dia untuk sihat dan untuk kekal... Cantik wanita. Cantik dan langsing. Untuk seperti Eka juga. Yang paling penting, kita nak buka minda semua masyarakat untuk cuba tarian yang ada. Kita ada pelbagai tarian, senaman tarian dekat Malaysia ni. Betul. Salah satunya Salt Session. So, sangat meningkat naik sekarang lah dekat Asia dengan Europe. Kalau dulu ada trennya tarian Zumba. Yeah. Zumba ada. Tapi Zumba kalau dibezakan dengan salsa ni, apa yang menjadi apa perbezaan antara keduanya? Adakah Zumba ni lebih ganas pergerakannya ke? Macam mana? Okay. Kebanyakan orang salah faham perkenaan Salt Session ni. Orang ingatkan Salt Session ni tarian salsa. Okay. Tapi bukan. Actually, salsa tu dia ambil daripada... perkataan Sepanyol yang bermaksud campuran. So ia adalah campuran daripada pelbagai jenis tarian dekat seluruh dunia. Culture, dance punya movement dan also variasi fitness. So dia lebih mementingkan kepada tiga elemen, iaitu musical, music, lyrical expression. Kita punya ekspresi kalau kita dance tu, kita nak ada rasa macam sesuatu dengan lagu itulah. Betul. Dan lagi satu, kita ada functional training. Tapi beza dia kena beza je. Beza dia dengan Zumba ni, kita dia low impact. Tarian dia ada low impact, di mana dia tak ada apa? Taklah macam tadi menggunakan yang, tenaga sangat. Yeah, jadi itu yang tadi boleh 74 tahun. Okey, jadi fleksibel. Biasanya kalau untuk salsa ni kita perlukan ramailah ahli untuk memeriahkan lagi. Tapi kalau di rumah, sebab kadang-kadang kita mungkin tak berkesempatan untuk bersama dengan tim dan sebagainya. Kalau di rumah, kita ada asasnya, kita boleh buat sendiri. Boleh. Maksudnya tengah memasak ke, tengah mencuci pakaian di dalam mesin basuh ke, adakah itu boleh dilakukan? Boleh. Semua orang boleh lakukan. Okay. Kita ada pelbagai video dekat YouTube channel. Okay. Boleh tengok je lagu apa nak. Kita cari dekat kita punya kita punya channel lah. Saya baru nak cuba tadi. Tapi tak apa. Kita cuba di belakang nanti. Ya. Saya difahamkan ada satu program yang akan diadakan nanti. Ya. Iaitu program The Salt Session Blast Asia 2018. Ini dia. Pada 6 hari bulan 10 Oktober ni, kita ada Salt Session Blast Asia ni kita buat tiap-tiap tahun di Asia. Malaysia adalah the host lah. So, tahun ni di host oleh 360 Active. Di mana dia punya pengasas program dia, Encik Alejandro Angulo. Alejandro. Dan dia punya master trainer daripada seluruh dunia lah. Datang ke Malaysia pada 6 hari bulan 10 ni untuk dance dari pagi sampai ke petang. Pagi sampai petang? Ya, 6 pagi sampai, pukul 9 pagi sampai 6 petang. And then kita akan ada masterclass di mana presenter-presenter akan present lagu. And kita ada workshop di mana kita akan belajar step, koreografi, salsation. And kita akan dapat certificate. So
siapa yang nak cuba and tahu lebih lanjut pasal SAS Session ni, boleh datang kepada kat SAS Session 11 pada 6 hari bulan Oktober di Hotel Renaissance Kuala Lumpur. Oh, okey. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita akan bersama dengan pengasasnya. Yes, pengasas. Alejandro Agolo. Saya harap saya sebut nama dia dengan betul. Okey, terima kasih kepada tim SAS Session Malaysia dan juga Eka. Selepas ini bolehlah sambung di luar pula ke? Sebab itu baru panaskan badan tadi kan? Biasa sejam kan? Sejam, ya. Okey, kita akan sambung selepas ini. Apapun, ada sesuatu yang menarik menanti anda selepas ini, iaitu mengenai drozenia.com. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.